Guys, jumpa lagi di channel Aisa Poteri. Kali ini saya akan membagikan cara memotong velg bantrol ini, guys. Ini untuk weldo belakang, khususnya weldo belakang yang ini kan masuk posisinya, guys. Jadi kita harus memotong bagian as ini, as velgnya ini, sampai mentok. Jadi caranya kita pakai pemotong besi seperti ini. Ini saya buat sendiri dari bekas pemotong besi gerenda, ya guys. Oke, langsung saja. Pertama, teman-teman harus pakai kacamata untuk memotongnya, jangan ditekan ya guys. Kita ikutin pemotongnya saja, ceras-ceras, jangan ditekan, jangan dibelok-belok karena khawatirnya ini bisa pecah dan mengenai tangan kita atau mata kita, guys. Jadi kita lakukan pelan-pelan, yang penting ini bisa putus, guys, atau terpotong. Kita pakai speed 5 ya guys, jangan full-full. 5. Ini saja sudah terpotong, guys. Itu sudah kelihatan. Jadi santai saja, tidak perlu ditekan-tekan, guys. Bisa kita patahkan, guys. Ini tipis sekali, jadi mudah sekali kita potong, guys. Dan ini kita potong bagian besinya dan plastiknya ini. Selanjutnya kita potong bearingnya ini, guys. Kita sesuaikan dengan velgnya atau as yang di dalam ini. Kita bersihkan yang tajam-tajam ini, guys, agar tidak memakan rumah plastiknya. Selanjutnya kita potong ini, guys, rumah plastiknya.
tandain. Selanjutnya kita ratakan pakai mini grindernya, guys. Selanjutnya kita coba, guys. Di sini masih ada yang belum saya haluskan. Anggap saja ini untuk kering dan bautnya ya, guys. Ini masih jauh. Jadi cukup mudah sekali untuk memotong ini, guys. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.